Thank you.
Om Isun Batista, oh ya. Jadi ini semacam persembahan untuk wilayah arwah leluhur. Jadi kalau ini pentayangan, tapi kalau yang rumah-rumah itu orang tua kita, kakek kita, yang punya anak cucu. Oh, yang punya anak cucu. Jadi semua dikasih lah ya. Kalau ya, ini ya, ya, ya. Pentayangan. Itu yang nggak sempat menikah gitu ya? Nggak jelas asal usul ya. Mati penasaran. Nggak disembayangin, nggak ada keluarga, Salam. Oh, yeah.
Ini mau dicabut, mau dibakar ya? Iya. Supaya arwah tahu siapa yang sumbang. Oke, iya cocok. Jadi berarti ini udah ada nama-nama di sini? Iya, yang beli untuk sumbang yang. Oh, iya. Hil jangan.
Mak, itu pauk lah, bihun sama makanan yang tadi siang, pulang. Bawa makan, kita masak, taruh sini. Oh, taruh sini. Ya, udah sembahyang kita simpan. Oh, habis sembahyang kita bawa pulang lagi boleh makan. Ya. Oke, okay, terima kasih.
datang. Oh gitu. Enggak sempat bawa kamera pula sibuk gue ini. Iya, lagi rame nih warna-warni cantik. Ini persembahan kepada leluhurnya ya, sendiri ya. Bisa abang, orang tua. Ah. Ini kakak persembahkan ke suaminya. Oh, ini ke ini. Suami ya. Nah, oke. Okay. Tanggal 15, 27 ya. Puncaknya. Puncaknya. Iya. Ya. Untuk kasih arwahnya. Ah. Gitulah ya, supaya bisa senang ya. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Udah tiap tahun dikasih atau baru ini? Sekali aja. Baru sekali. Oh, dia memang sekali aja kasih? Sekali aja. Cukup? Cukup. Oh. Jadi dia tergerak untuk menyumbang orang-orang di sana. Oke. Okay. Jadi ya, dia boleh tiap tahun datang untuk kasih persembahan. Kasih persembahan. Hmm. Ya. Bisa dalam bentuk sumbangan duit, kasih duit, dia kasih apartemen. Bisa sumbangan, dia kan banyak makanan. Betul. Nah, itu banyak. Itu juga udah ada angkanya. Iya, iya, iya. Oh iya, ya. Ini berapa? Oh, satu. Walaupun tidak ke leluhur sendiri ya? Iya. Oh, jadi yang ke siapa aja? Oh. Nah, ini juga nanti ke sana. Dibakar juga? Iya. Oh, terakhir ini nanti? Iya. Nanti malam puncak. Oh, nanti malam juga? Iya. Malam ini juga? Iya, nanti dibawa semua ke sana? Semua ke sana. Oh.